kafir itu artinya Melayu, Aun gue pirang-pirang syahwat. Jadi Firaun adalah artinya wong sing selalu nguber nafsu ning dunya. Nah, uzubillah min. Mulane Firaun ku semasa hidup ya bu, gak pernah sakit. Boro-boro lara untu, mau masuk angin juga gak pernah, mumet gak pernah sakit Firaun ini. Malah akhirnya sombong, orang pernah meriang, sombong dewek. Kita meriang, niku artinya tanda kita niki kon tambah iman nih. Tapi anggar anak uang kok orang pernah meriang, berarti ciri-ciri keturunan Firaun. Ini kalau kepanasan protes. Jam pira? Habis jam 4 bu. Salat cukup nggih, ibu. Lama-lama ibu-ibu panitia juga mundur. Ya saya tetap maju bu. Soalnya lagi panasnya luar biasa, alhamdulillah. Ini 2 dari 3 baru sampaikan 2. Yang 3 buat besok lagi PR. Embok diundang maning besok nanti nih kiai. Alhamdulillah hari ini kita diingatkan oleh keluarga besar jamaah Ar-Rahman bahwa rahmat kasih sayangi Gusti Allah. Hari ini perjuangan bahwa beliau Ustadz apa tadi ya? Muhaimin. Anjane kon Ustadz Haji Muhaimin kalau wingi nembe mon setuk meninggal dunia. Sudah enggak ada pun tapi tetap bisa buat amal jariah. Apa itu? Keluarga besar panitia Ar-Rahman mampu merasakan perjuangan pun Ustadz Muhaimin. Tidak hanya hari ini, nanti tekan kapan pun Ar-Rahman dipeparing istiqomah goni ngaji, istiqomah goni ta'anum, istiqomah goni ibadah. Dijadikan keluarga ikan mawadah warawah sakinah, keluarga ikan ahli ibadah, keluarga ikan ahli jannah. Kita semua ditetapkan imane, ditetapkan islame, ditambahi ihsane, husnul khatimah pungkasane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ada pengumuman dari panitia informasi. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dibimbing doa gugup berbalik atau kok suaminya nikah lagi. Saya enggak akan langsung turun karena sak make akan diimami oleh Bapak Kiai Tafidia Seriana Betul Ulama Ranting. Jaga desa sehingga ibu-ibu jamaah Ar-Rahman matur sembahsun sangat wasilah lantaran panjenengan saya bisa bersilaturahmi dengan warga masyarakat Bengga Cala. Mudah-mudahan setelah doa panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Setelah lepat lagi pampuntan usikumanaksibitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mami Bapak Kiai semangat sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Tapi bojomu meteng, anakmu adalah asal usule terbuat sekang sudut pojokane neraka. Doane sapi ketika diantemi oleh Mus'ab. Deweke tetep do ngapik ke sapine. Bojomu arep meteng. Tapi metenge anakmu adalah asal usule saking pojokane api neraka. Kau cerita kaget tok kula merinding, Bu. Nanti sapi bende perasaan, inilah kenapa Pulau Jawa ada adat. Nek si wadon lagi mateng, si lanang ora pareng sembarangan mateni kewan. Makanya adat begitu kan? Ada. Harus dipertahankan. Itu merujuk tenggene tafsir sawi. Niki riwayat cetak. Bapane Firaun adalah wong sing seneng aniaya. Golim ora karo menungsa tok karo kewan bae golim. Maka di tempat saya Cilacap nek sing wadon dipateni ketika istrinya lagi hamil itu enggak boleh pantangan. Kuatir kewan sing didolimi ora ikhlas njero do ngablesak karo jabang bayi sing dikandung. Itu ana dasare, Bu. Dadi adat-adat di Pulau Jawa, Kiai. Mboten percaya tangan kali pagi kabeh ana dasar. Cuma terkadang wong tua zaman biyen ora narangna. Akhir ora didasari dengan kitab dikirane asal ngarang padahal ana riwayat. Bapak Fir'aun Mus'ab niki nganti maring sapi meteng beda lagi dengki. Nanti sapi nenya patani yang isuk bojo metek doang bisa meteng. Gara-gara puluhan tahun ramateng meteng tapi sekali meteng anakmu terbuat saking sudut pojokannya api neraka. Tapi ternyata si Mus'ab jawab dengan begitu bangganya, ya tak amini
kami dongamu, bojoku meteng. Walaupun bojoku meteng, anaknya adalah sekam api neraka. Ora apa-apa, sing penting meteng. Begitu tantang Mus'ab. Mus'ab mesti nantang. Ora wedi bawa anak kewan didolimi doane mustajabah. Temenan bu, setelah ngantemi sapi maaf ya, Mus'ab niku pulang ke rumah maaf, punya syahwat. Akhirnya kumpul karo si wadon, temenan si wadon meteng. Bareng sangang wulan 10 dina, nembe pitung wulan, ternyata Mus'ab mati alias mot. Ngomong modal seneng banget sampean. Jadi 2 bulan sedurunge Firaun lahir, Eko ternyata bapaknya mati. Dan ketika lahir, ibunya lah yang ngasih nama sama anaknya, dikasih nama Walid. Bukan Firaun, namanya Walid. Ya apik sih, cuma ternyata si Walid ini wis disepatani nang sapi, terbuat dari sudutnya neraka. Kami cilik bu, liane durung balik, sing seumurannya dewek wis balik dingin. Jadi dewek ini perkembangannya lebih cepat ketimbang yang lain. Gak pernah sakit, gak pernah meriang, gak pernah nangis itu bayi. Pokoknya awaknya sehat terus. Dan ketika adalah remaja, dosa apa be dilakoni nang Walid? Mabok, zina, dolanan wadonan, ya judi. Nakalnya luar biasa bu, nakal kelewat batas. Akhirnya ibu ini ucap, Lid Walid, bocah kok nakal nemen ya. Mama nih isin dua anak kayak gue. Aja mabok-mabokan bain, aja judi bain. Wis tobat awakmu tobat. Deweke jawab, Ma, ana aunul syahwat. Aku kin bisa ngontrol syahwatku. Ora usah melu kucampur. Ana aunul syahwat. Aku sing bisa ngatur nafsuku dewek. Akhirnya mamane saking jengkele anake udu Walid maning, tapi diundang nang mamane, "Un aun aun."